kita musim-musim kayak gini tuh dibanyakin makan yang banyak proteinnya. Ini ada telur, ada ayam gitu loh. Iya ya, benar juga sih. By the way, ini apaan sih? Koyak ya, bukan kan? Kang itu masak cuwilannya anu pesawat. Mau orang kamu nggak makan? Udah sih pesen lalapan. Pingin yang pedes-pedes aku. Oh mungkin masih dikejar ayam ini mungkin? Enggak suka ayam aku. Apa? Alergi ayam. Nah, itu lalapan apa kamu? Tahu tempe. Oh. Milih kemana sih ta? Tahu ini dia. Hei, aku kangen banget loh makan bakso. Kalian makan apa? Aku soto. Mantap itu. Iya. Itu gimana perasaanmu, katanya gak bisa mencium ya? Iya. Gak bisa mencium bukan berarti kena covid. Tapi belum jadian. Bener gak sih? Garing banget deh. Oh maksudnya kalau cium makanan gak bisa, tapi kalau cium brotong bisa. Ini lo maksud aku kan, gak bisa mencium bukan berarti kena covid, tapi belum jadian gitu loh. Kamu mudeng gak sih cinta? Mudeng. Ih garing banget deh. Ini mata nuan. Kayaknya enak banget itu. Punya kamu tuh loh. Masih panas. Ya tapi kebanyakan banget ini. Nantinya gak habis aku. Aku ngomong-ngomong bener ini anak malah melakukan kemana-mana. Lagian dia gak suka brondong. Siapa? Armen. Ini kan dia sukanya gadun. Oh iya. Makanya kok berkumis. Sama-sama berkumis. Jangan lah makan dulu. Dede makan dulu aja. Akhirnya aku bisa merasakan enak. Soalnya selama isoman nggak bisa merasakan sih. Kayak rasanya tuh hambar gitu loh makanannya. Dede makan dulu. Seger banget. Lama kali aku nggak minum es. Enak ya, enak ya. Ya enak dong, kenapa kamu mau ini kena virus corona ini? Biar gak bisa minum es. Ya ngomong-ngomong, kamu sudah vaksin, Cinta? Udah dong, udah dua malah. Emang iya, emang vaksin berapa kali sih? Ya cuma dua dong. Oh, tapi dengar-dengar ada yang tiga kali. Emang Maura gak berapa kali vaksinnya? Hei, jawab. Maaf, aku takut. Gak berani deh. Hei, yang takut itu malah kalau gak vaksin malah takut kita. Kita jadi takut kamu gak vaksin. Enggak, itu katanya ada yang lumpuh, ada yang cacat, ada yang mati pakai suntikan gitu. Aku gak mau. Kalau itu kan efek dari ada yang penyakit bawaan, tapi gak boleh vaksin. Itu aja loh, tanya yang siapa itu loh, Mili tuh. Mili jelasin. Gak apa-apa vaksin aja, soalnya vaksin itu menekan agar kita gak terkena corona gitu. Soalnya kan kita vaksin itu kan virus yang dimatikan, dimasukkan ke tubuh kita, jadi menekan untuk tidak terkena virus corona. Hei, dilemahkan bukan dimatikan. Oh iya sih, lupa maklum efek isoman. Makanya Maura, kamu cepetan nyari jadwal-jadwal vaksin, dimana-mana pasti ada. Iya loh, kamu kalau nggak vaksin, nggak bisa ngemong, nggak bisa kemana-mana. Aduh, kan sayang banget gitu loh, masa di rumah aja. Iya, soalnya kan sekarang kemana-mana kan harus pakai surat vaksin. Oh iya ke? Iya. Oh. Gitu ya. Dede, aku mau cabut dulu ya, mau vaksin. Sampai. Ini siapa yang mau bayarin? Bersama Maura. Maura.